Diakui tak kenal lelah dan mempunyai mental petarung, pelatih ternama di Korea akui cara menyerang Megawati sulit dibendung alias diblok. Sorotan terus berdatangan setelah Megawati mampu menunjukkan diri sebagai pemain asing Asia yang paling menonjol. Hal ini dibuktikan Megawati dengan menyabet 3 MVP selama berkarir di Liga Voli Korea. Berkat prestasi itulah, pelatih timnas voli putri Korea, Lim Do-hon, menganalisa permainan Mega. Dikutip dari Nevar, Lim Do-hon menyebut cara serangan Mega sulit dibendung oleh para bloker lawan. Mega menyerang dengan cara memukul bola di atas area blok para pemain lawan, dan itu sangat sulit untuk dibendung, kata Lim Do-hon. Pukulannya juga sangat keras, seperti dia mempunyai kelebihan dari pemain Korea lain. Cara dia menempatkan posisi sangat bagus, sehingga seternya gampang memahami bola yang diinginkan Megawati, imbuhnya. Lim pun tak sungkan untuk memuji smash Megawati. Menurutnya sangat sulit untuk mengantisipasi smash keras yang dilepaskannya. Liga Voli Korea menjadi saksi aksi gemilang Mega. Pemain baru yang mampu mengukir hasil luar biasa di atas pemain-pemain asing yang sudah lebih dulu berada di Liga Voli Korea. Tutupnya, laga terakhir melawan Hyundai Hills Tata menjadi bukti konsistensi dan kontribusinya yang luar biasa dari Mega, meskipun di putaran keempat sempat menunjukkan penurunan performa. Mega berhasil membukukan 31 poin di laga itu, sekaligus mengantarkannya menjadi pemain tersubur di tim Red Sparks. Mega 선수가 15표를 기록하면서 1라운드 MVP 선정이 됐어요. 그렇습니다. 31표 중에 15표니까요. 예, 굉장히 prestasi Mega bukan hanya sekedar statistik angka, tetapi juga mencerminkan adaptasinya sebagai pemain muda di panggung internasional. Keberhasilannya menempati posisi strategis dalam tim menunjukkan bahwa Mega bukan hanya sekedar pemanis, tetapi pemain yang mampu berkontribusi nyata dalam kemajuan tim. Mega memberikan harapan baru bagi timnya yang sedang berjuang untuk merebut posisi 3 di klasemen agar bisa berlaga di babak playoff. Di sisi lain, poin Megawati Hangestri di daftar top skor sudah melampaui perolehan poin idolanya, Kim Yeon-kung. Ratu voli Korea milik Pink Spiders itu sudah membuat 552 angka, sementara Megawati Hangestri total sudah menyumbang 559 untuk Red Sparks setelah mendapat tambahan 31 poin di pertandingan lawan Hill Static. Dengan total poin itu, Mega kini masuk dalam daftar 6 top skor Liga Voli Korea Selatan. Terlepas dari hal ini, ada salah satu aksi Megawati yang menjadi sorotan di laga melawan Hill Static, yakni ketika smash petirnya kembali memakan korban. Smash pevoli asal Jember, Jawa Timur ini berbuah headshot atau mengenai wajah pemain Hill Stater bukan hanya sekali, namun dua kali. Momen headshot Megawati pertama terjadi pada set pertama ketika Spike Megawati membentur kepala pemain nomor punggung 12 Hill Stater, Lee Dae-hyun. Pemain yang dijuluki Ratu Joget Voli Korea ini hendak melakukan blok saat Megawati melakukan smash. Namun apesnya, bola justru mengenai kepalanya. Meski tak begitu keras, namun sang Ratu Joget Voli Korea sempat mengelus-elus bagian kepala yang terkena smash Megawati.